Dalam sekarang saya membagi menjadi 3 peleton khusus untuk kita melakukan kegiatan khusus. Jadi kegiatan khusus kita saat ini kita lihat marak pencurian kendaraan bermotor, sehingga sasaran kita ke rumah-rumah untuk mencari motor-motor bodong. Saya tidak ingin masyarakat menganggap bahwa membeli motor bodong itu adalah sesuatu hal yang benar. Ya, mereka memang bukan pencuri, tapi mereka mengambil motor-motor bodong itu, membeli motor-motor bodong itu sama dengan penggelapan. Itu nanti perlu disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi kegiatan ini sekaligus kita mencari motor-motor bodong, juga sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai ada nanti tarik-tarikan atau konflik dengan warga, komunikasikan dengan mereka bahwa apabila kamu menampung motor-motor bodong seperti ini, sama dengan kamu adalah penadah. Penadah itu kena pasal 480, ada ancaman hukumannya. Supaya jangan terbiasa membeli barang-barang yang tidak ada kejelasannya, tidak ada surat-suratnya. Setiap tempat ada jajaran lalu lintasnya, ada jajaran sambarannya, dibagi. Nanti PNS gabung, ya. PNS nanti tolong digabung, dibagi 3, kemudian gabung. Ambil ini sebagai sebuah pengalaman. Total kita ada berapa di sini? 150. Ya, total kita ada 150 semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan kekuatan besar ini mampu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ya, bagaimana kita tegas, keras terhadap pelaku kejahatan. Senyum sapa salam itu tetap berjalan. Ya, tidak ada langsung grebek-grebek sekitar lokasi, ya kan? Nah, jadi khusus untuk rekan-rekan anjing, ya. Jadi langsung ke lokasi biar nanti selesai kegiatannya, berarti Pak Fahri, ya, yang ikut, ya. Pak Fahri dengan Pak tinggal di sini dulu, ya. Berarti Pak Fahri, Amul, rekan-rekan anjing geser langsung ke sana, ya. Perkembangan segera saya informasikan. Oke, bubar, jalan. Tidak punya, Bu, ya. Tidak percaya cari di dalam, sudah Bapak masuk. Iya, kalau sepeda motor datang. Iya. Iya, Pak. Betul aja, ya? Tidak tahu lah, percaya cari, Pak. Cuma itu lah, Bapak. Namun kenapa semua rumah warga ini tiba-tiba tertutup? Ini bocor atau apa, ini kita belum tahu. Coba keluar semua, yang keluar, biar keluar tadi. Semuanya makin gini. Nyusau. Buka kabe, buka kabe, buka. Wah, gak usah buka. Gak ada, Pak. Nah, gimana? Mau kembali, Pak. Mau kembali, Pak. Firman Mai Prasetyo. Okay.
Bentar, nanti dulu. Maaf ya, terganggu ya. Diperiksa surat-surat kendaraannya ada? Tidak ada. Di rumah? Di rumah, tapi ada? Ada. Jauh enggak rumahnya? Di sana. Nanti plat mulai. Sudah dipasang, ini cuma di belakang. Turun dulu. Turun ya. Dulu sebentar. Turun dulu, coba dicek lokan mesinnya. Bisa telepon. Bisa dibawa ke sini STN-nya. Turun bawa ke sini. Itu arahnya ke diri berapa? Oh ya. Iya. Ya. Jangan ngibur telepon ya. Anu. Ayo. Lengkap kan ya? Lengkap Pak. Di pindah-pindah Pak? Iya, iya. Bina yatim piatu? Iya Pak. Tak banyak Pak. Yatim ini. Pun yatim itu kun STN. Vincent. Di pindah-pindah beda ya? Beda Pak. Iya ini Pak, iya Pak. Aduh. Aman ya? Ya wis, kono ning ngene kula nggih. Asat, dusun kerajaan. Asat nggih. Iya. Dusun kerajaan ya. Pak. Sampah. RW 07. Mohon maaf loh Pak Asad, ya, ini sempadan ini kali ini ya. Anu penyitaan ya, tolong ini di anu. Oh iya dia enggak mau. Kan saya foto aja. Oh iya, foto aja. Belinya berapa ini? 1.500.000. Pasarannya 5.000.000 kan? Nah itu. Rumahnya di sebelahnya. Ibu belinya yang mana ibu? Yang sini rumahnya Pak. Boleh kita ke sana ibu? Boleh enggak apa-apa. Ayo yuk kita ke sana. Kalian saya mau cek. Iya, enggak. Ini nomor angka biasanya kan kadang-kadang STNK-nya STNK sendiri. Ini nomornya berapa ini? Nomornya sulihan kan ini? Nomor mesinnya 15744. Nomor mesin 15744 3957. Seperti ini betul nih STNK. Ini Pak Depok Ropa nih, ya Pak Orop sama sulihan, ya. Lah ya kan Pak Orop dibanding sekandang bilang milik sulihan kok tahun ibu. Surat penyitaan ada? Siap. Ada ya. Tanda terima. Sama orang kan temennya katanya. Ya, boleh, ya, boleh. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Yang ya saya hanya ingin ketemu sama siapa yang jual. Yang jual itu aja. Tapi yang jual ini orang sana, Pak. Sepedanya yang beli di sini. Iya. Sama anaknya ditukar sama sepeda ini. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Kita ke sana. Monggo, Bu. Kami dampingi. Oh, iya. Siap. Nggih, Siti Khadijah. Ini nih, tolong digabung. Ini enggak ada STNK. Katanya enggak ada, Bu. Ya, masih di dalam. Masih katanya masih mau diambil katanya. Ini mana orang pemilik dong? Mana orang pemilik? Iya, enggak apa-apa. Yuk, kita dekat dari sini, Bu. Jalan kaki bisa? Jauh. Oh, jauh. Sebelahnya Mursyid ini. Ya. Di utaranya Pak Haji Mursyid. Oh, jauh ya. Mobil aja. Ini kita gantian. Ya. Ya udah nanti kalau gitu apa? Tamsat. Ngambil anu ya. Ambil apa? PKB. Berapa nopolnya? Berapa? Tahu siapa? Mas atas nama siapa? Sugianto. Sugianto, kirain Dusun. Dusun Kerajaan. Sampai turun dulu sebentar ya. Iya, iya. Sugianto ya. Iya, ya, iya. Ya, parkir aja, parkir aja. Udah standar aja situ. Standar.
taruh sini dulu, taruh sini. Agak pinggir aja, jangan biar mobilnya maju. Sini, sini, ya. Kita aja dulu. Kita bawa sini dulu, motornya bawa ke sini. Bawa ke sini. Dua motor. Kita gak cukup, Mas. Kita gak apa-apa, namanya. Ini kita mau cek, yang penting ada SNK, ada BPKB-nya, ya kita pastinya. Oke, tolong dibantu cek aja. Ya, kita minta izin. Kita minta izin. Dari polisi. Ya, kita minta izin ya. Anu, apa? Karena beberapa tadi kendaraan hilang, kita cari. Disiapkan surat-surat kendaraannya. Ya udah, coba dicek anggota, cek. Cek. Ini rumah matuan. Mana di sana itu? Sana. Ayo ambil kopi. Betul jual pen. Lengkap ya? Ya. Siapa kamu? Cuma dua kendaraan memang ya. Karena kami itu coba pencarian api. Kami wartawan. Oh. Wartawan. Mak sate. Ini kan rombongnya. Ajem. Ten tak degeng, Pak. Ajem yo bu, Pak. Terus yang sana. Jangan buat itu.
yang dirusak sama telur pisang. Kereta api, Pak. Ya, mari, Pak. Yo, sama. Jadi, kan ada pencuri yang sapi. Saya bisa hubung jam 2 enggak? Jadi apa? Karet kan sama karangannya. Coba ya. Aduh, apa?